Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mister Kepo-Kepo di sini. Nah, saya akan kepo sedikit di sini tentang pemasangan boring, piston dan stang seher ya pada unit Isuzu NMR 210. Nah, oke, bentar. Nah, jadi ini unitnya. Ini posisi deksel. Ini boring baru. Itu piston, pistonnya yang baru. Ini sudah kita copot semua. Tinggal melakukan pemasangan. Nah, sebelum pemasangan kita cuci terlebih dahulu. Oke, mari kita kopiok. Ini siapkan wadah, kasih solar, masukkan ke sini, blung blung blung. Nah. Oke, jangan lupa ikuti video selanjutnya. Nanti dulu ya, sabar sabar ya. Ini berserak seperti ini. Ini baut-baut sudah kita bersihkan, noken as, karter-karter perlu dibersihkan lagi. Nah, ini dia prosesi pemasangan. Pak deksel sudah terpasang, piston sudah terpasang semua. Tinggal nunggu deksel ready. Nah, jangan lupa kita makan siang dulu. Ben ora semaput. Order madang dhisik, order madang dhisik. Suasanane panas, entak-entakan kaya nang Mekah. Rono no wit-witan belas,